Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Dapat dengar kah? Ah, dapat, dapat. Ah, dekat, dekat tentu dapat. Okey. Okey, untuk tajuk kajian tindakan saya memilih tajuk penggunaan papan ni saya tukar pada kad. Lupa nak ni, nak tukarlah. Penggunaan kad pintar 2E dalam meningkatkan kemahiran menulis perkataan yang mengandungi huruf E pepet dan italing ke dalam tulisan jawi. Okey, itu tajuk saya lah. Okey, next. Okay. Okey, bagaimana saya memilih isu ini sebagai tajuk kajian saya melalui pemerhatian saya di dalam kelas lah. Okey, semasa aktiviti menulis di hadapan kelas, segelintir murid dari kelas tahun 2 dan 3 ni tidak dapat menulis perkataan yang ada huruf E pepet dan italing ke dalam tulisan jawi. Itu semasa saya suruh mereka pergi ke depan lah untuk menulis jawapan. Saya tulis soalan tu di papan putih lah di depan tu. Okey ya. Untuk kumpulan sasaran saya, kelas tahun 2 dan kelas tahun 3. Kenapa saya pilih dua kelas? Sebab sekolah ni dia melaksanakan kelas bergabung lah. Jadi saya pilih dua-dua kelas tersebut. Okey, seterusnya. Murid juga tidak dapat menjawab latihan menukar perkataan yang mengandungi huruf E pepet dan E taling ke dalam tulisan jawi dengan betul. Yang ni saya dah bagi dia lembaran kerja lah. Melalui lembaran kerja tu saya dapat lihat, saya dapat kenal pasti yang murid ni tidak dapat menjawab menukar tulisan perkataan tu ke dalam tulisan jawi. Okey, kemudian murid keliru dengan penggunaan italing dan e pepet dalam tulisan jawi. Yang ini saya dapat kenal pasti bila saya arah mereka untuk jawab soalan yang saya tulis di papan putih ni ke dalam tulisan jawi. Ada yang bertanyalah, Ustazah, ini nak ditulis ke ataupun dipotong? Macam tu. Jadi dekat situ saya dapat lihatlah yang mereka ni masih keliru. Okey, seterusnya. Segelintir murid kurang memberi perhatian di dalam kelas dan berkhayal semasa guru menerang isi pelajaran di hadapan kelas. Yang ini pun melalui pemerhatian saya lah. Bila saya terang tulisan jawi ni, cara nak menukar perkataan ke dalam tulisan jawi, ada yang tengok dekat luar lah, ada yang buat kerja lain lah. Di situ saya dapat tengok lah yang murid ni tidak fokus, tidak menumpukan perhatian. Okey, seterusnya. Segelintir murid ini berada pada tahap yang lemah dan tidak mengenal beberapa huruf jawi. Ada juga yang masih belum kenal lagi huruf. Itu juga adalah salah satu faktor dia lah. Okey, seterusnya, prasarana yang kurang lengkap menyukarkan murid dan guru menjalankan sesi pengajaran yang menyeronokkan di dalam kelas. Yang ini tadi macam Cik Nasir tadi. Saya pun sama, isu papan putih tu lah. Pasal berkongsi papan putih tu. Itu menjadikannya kurang inilah, menyukarkan guru tu untuk menjelaskan lagi isi pelajaran tu. Okey, kemudian next. Okey, untuk kitaran seterusnya, refleksi. Okey, murid hilang fokus dan kurang bermotivasi dengan pembelajaran yang dijalankan di dalam kelas. Yang itu tadilah. Okey, kemudian pengetahuan sedia ada murid belum kukuh dan sebagai seorang guru perlu memastikan murid tahu perkara asas seperti huruf dan sebagainya. Macam saya beritahu tadi, ada yang pelajar tu ada yang belum kenal huruf. Okey, selanjutnya, kurang pengetahuan dan kemahiran untuk meningkatkan kaedah pengajaran supaya pengajaran saya supaya lebih berkesan dan lebih difahami oleh murid-murid. Mungkin saya juga kurang minta ataupun berkongsi dengan cikgu-cikgu lain lah. Macam mana cara mereka mengajar. Mungkin itu kekurangan dari saya lah. Okay, saya kurang orang cakap explore kaedah-kaedah yang lain yang lebih mudah difahami. Okay, sebenarnya tidak merujuk kepada rakan-rakan lain. Yang ni tadilah tentang teknik pengajaran dan kajian tentang pengajaran jawi yang berkesan. Saya kurang bertanya lah tentang cara nak mengajar ataupun teknik yang lebih mudah untuk murid belajar, untuk murid memahami. Okey, seterusnya. Okey, untuk seterusnya satu C merancang. Okey, untuk intervensi yang saya buat, okey, saya akan menggunakan
Papan ni tadi tukar kad. Saya akan menggunakan kad pintar 2E untuk menarik minat murid dalam meningkatkan kefahaman terhadap tajuk yang dipelajari. Okey ya, papan pintar 2E ini mengandungi kaedah yang lebih mudah untuk menukarkan perkataan yang mengandungi huruf E pepet dan italing ke dalam tulisan jawi. Okey, kad tu saya lupa nak letakkan dalam slide ni. Jadi saya terangkanlah sedikit macam mana bentuk kad tu. Okey, untuk kad tu saya bahagikan kepada dua bahagian. Okey, bahagian pertama tu adalah untuk E pepet. Bahagian yang kedua tu untuk italing. Untuk E pepet, saya dah letak gambar mulut ataupun gambar kedudukan gigi yang tertutup. Itu untuk E pepet. Kenapa saya letak mulut yang tertutup ataupun kedudukan gigi yang tertutup? Okey, bila kita sebut E pepet ni, mulut kita, gigi kita akan tertutup E kan. Jadi mulut kita akan, bukan mulut, gigi. Gigi kita akan dalam keadaan tertutup. Jadi bila murid tu baca perkataan tu dan dia lihat kedudukan gigi dia yang tertutup, maksudnya itu adalah E pepet. Bila E tu, Ustazah, Ustazah, ada contoh tak? Contoh apa? Dekat Ustazah. Saya tak print, tapi ada dalam laptop, soft copy lah. Yang hard copy ada tak? Yang hard copy? Tak ada, saya belum print. Oh, sebab kita nak tengok tau. Oh. Dalam laptop saya ada, sebab sekarang ni saya guna laptop Tunase. Okey, tak apa-apa. Teruskan dengan pembentangan dululah. Okey. Okay, saya terang sambung lagi lah penerangan saya dalam apa yang saya letak dalam kad tu. Okey, bila murid tu dah tahu yang kedudukan gigi tu tadi, bila sebut E pepet ni, mulut gigi dia akan tertutup. Jadi murid tu akan tahu yang huruf E tu adalah E pepet. Okey. Kaedah seterusnya, bila dia dah tahu E tu E pepet, okey, dekat bawah kad tu saya dah letak huruf E, kemudian saya letak pangkah. Maksud saya letak pangkah tu maksudnya E pepet tidak perlu ditulis apabila dia tukar perkataan itu dalam tulisan jawi. Contoh, saya bagi contoh perkataan tebu. Okey, tebu tu E tu adalah E pepet. Jadi bila murid tu nak tukar tebu tu, perkataan tebu tu dalam tulisan jawi, E tu tadi, E tu nanti akan dipotong. Jadi murid tu akan tulis huruf by huruf lah. Contoh T dia akan tukar dalam jawi akan jadi huruf ta. E tu tadi sebab E pepet dah dipotong tidak perlu ditulis. Kemudian teruskan kepada B. B ni ba dan U wow. Yang tak ditulis kat situ adalah E sebab dia E pepet dipotong. Okey, itu untuk E pepet. Okey, dalam kad tu juga saya ada letak E taling juga. Sama juga macam E pepet tadi untuk E taling. Saya letak juga gambar mulut juga, tapi gambar ini kedudukan gigi yang terbuka. Sebab bila kita sebut italing, mulut kita kan gigi kita terbuka lah, A, dia tak tertutup. Jadi bila murid ni baca perkataan tu dan dia lihatlah mulut dia, oh terbuka. Maksudnya ini adalah italing. Okey, untuk italing pula, saya letak E, huruf E, kemudian di atasnya saya letak huruf I. Kenapa saya letak huruf I dekat atas E tu? Sebab bunyi E dan I, A. Itu memudahkan murid mengingatilah. Oh, kalau ada I ni maksudnya, oh ini italing lah, bunyi dia A. Okey, untuk italing, kalau dalam tulisan jawi, italing perlu ditulis lah. Contoh dia perkataan beca. Beca, jadi E tu kalau E pepet tadi dipotong. Kalau yang ni E ni perlu ditulis dalam. Contoh kalau B tu tukar jadi ba, E tukar jadi ya. C tukar jadi ca, A tukar jadi alif. Yang itulah supaya memudahkan murid menjawab soalan lah. Murid nanti dia akan jawab soalan, saya akan sediakan soalan nantilah. Kemudian dia akan wujud kad tu untuk menulis soalan, untuk menjawab menjawab soalan tu. Okay ya, seterusnya. Okey, untuk kitaran 1D ni, intervensi saya belum laksanakan atas faktor kekangan masa. Saya belum sediakan juga kad tu sebelum PDPR itu sebab masih mencari-cari idea. Dan saya akan buat pada minggu inilah insyaAllah. Saya akan edarkan kad tu berserta dengan lembaran kerja dan arahan ataupun manual penggunaan kad tu. Jadi nanti murid akan baca kad tu, kemudian dia akan
manual penggunaan tu dia akan baca, kemudian dia akan gunakan kata lah untuk menjawab soalan. Okey, itu saja rasanya. Sebab slide yang lain tu saya belum isi, sebab belum ada data lagi. Okey, itu saja rasanya dari saya. Ah, kosong. Sebab belum ada data, belum dilaksanakan. Okey. So, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah lah kepada Ustazah. Jadi memang itulah, ini antara inovasi cikgu lah, sebab ini pun datangnya daripada dapatan cikgu juga lah. Okey, pemerhatian cikgu terhadap dalam kelas cikgu lah. Okey. Sekarang ni kita nak lihat dulu apa tu dekat tajuk ni. Okey, macam biasalah kita lihat dulu dekat tajuk. Apa nama? Penggunaan papan pintar. Papan tu Dua satu kad. Kad pintar. Okey, kad pintar 2E. 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 Apa? Sebab oh, sebab Italin. Italin dengan itu apa tadi? Italin dengan itu apa? Okey. Italin adalah meningkatkan kemahiran menulis perkataan yang mengandungi huruf I pepet dan I talin ke dalam tulisan Jawi. Macam panjang pula eh. Lebih 15. Lebih 15. Cikgu boleh ambil nama tu jelah, penggunaan papan pintar 2E jelah. Penggunaan papan pintar dalam 2E. Dalam penulisan Jawi. Okey. Okey tak? Tak perlu yang tepat dengan italing tu tak perlu disebut. Tak perlu, sebab tu nanti memang akan dihuraikan juga kan. Okey. Tapi kan untuk ipepet dengan italing ni semua orang tahu tak? Ustazah, ustaz di luar semua tahu tak benda ni? Tahu? Tahu eh. Saya je lah tak tahu ni. Okey. Jadi maksudnya kalau benda tu common ataupun benda tu memang dah lumrah dah, ipepet dengan italing, orang semua tahu. Sebab ipepet italing orang tahulah. Jadi tak payah letaklah artinya. Cumanya kalau nak letak mungkin macam saya ni boleh lah. Saya ni pun orang luar kan, tak tahu pun macam mana apa tu ipepet italing. Mungkin boleh lah kan. Tapi kalau bila orang baca aja penggunaan papan pintar 2E dalam apa ni, dalam tulisan Jawi, bukan dalam tulisan Jawi. Tulisan Jawi memang tulisan Jawi, dia tak ada dalam, dia tak ada di luar. kan dia adalah untuk meningkatkan kemahiran kan, kemahiran menulis. Okey, menulis perkataan yang menulis Jawi nak. Kemahiran menulis Jawi nak. Boleh tak? Okay. Boleh. Jadi kalau kita letak penggunaan papan pintar 2E dalam meningkatkan kemahiran menulis Jawi. Kemahiran Jawi boleh tak? Kemahiran Jawi. Jawi. Kemahiran Jawi. Membaca Jawi. Jawi ada. Jawi pun ada yang membaca, menjebut. Okeylah, menulis menulis Jawi. Menulis. Ni lebih tun lah bunyi dia. Itu pandangan saya lah cikgu. Nanti cikgu boleh review balik lah. Okey, cikgu boleh review balik. Okey. Yang ini pemerhatian. Okey, seperti biasa rasanya Ustazah dari tadi pun dah dengar. yang bab-bab pemerhatian ni kebiasaannya lah kita masukkan data tau. Kita masukkan data. Ambil contoh semasa aktiviti ini penceritaan lah cikgu. Apa yang Ustazah buat ni adalah dari segi style-style penceritaan. Bagus sebenarnya, tak ada masalah. Cumanya dari segi penulisan ilmiah ataupun dari segi kajian, dia lebih kepada menganalisa. Dia lebih kepada menganalisa. Dia tak ada, dia kurangkan apa ni, penceritaan. Ini apa yang Ustazah buat ni, lebih kepada penceritaan. Ya ni kalau letak dalam penulisan tu boleh lah kan? Ya, dalam penulisan tu boleh, tak ada masalah. Cumanya ringkaskan lagi lah. Ringkaskan lagi lah. Ambil contoh. Ambil contoh ni ya. Semasa aktiviti menulis depan kelas. Ni macam macam pada satu hari dulu. yang ni biasanya untuk pemerhatian, kita boleh letak straightforward. Okay. Dekat pemerhatian ni, Ustazah boleh letak lah. Semasa, apa? Macam mana nak cakap
Murid, segelintir murid. Segelintir tu ustazah tukar terus kepada berapa bilangan dia. Berapa bilangan dia. Berapa 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 banyak ni ustazah? Berapa ramai? 4 orang. Tahun 2 seorang. Tahun 3 tahun 3 3 orang. Tahun 3 3 orang. Okey. Sebab jadi ustazah tu start terus. Okey. Seorang dan 3 orang murid tahun 2, tahun 3. Nanti pandai-pandailah ustazah buat dalam penulisan ah. Tapi apa yang saya nak sampaikan di sini, ustazah perlu detailkan berapa ramai. Detailkan terus berapa ramai. Tidak dapat menulis perkataan yang mempunyai huruf pepet dan huruf i pepet dan huruf i taling, i taling ke dalam lagi. Memang dua-dua ni i pepet dan taling dalam pisang jauhnya. Okey. Untuk ini kan, untuk ini adalah lebih elok. Ini cadangan saya lah ustazah. IPPT dan Italing ni ustazah buat dia punya checklist. Checklist ni maksudnya senarai semak. Maksudnya kalau si budak A, saya panggil budak A, B, C lah ustazah. Budak A tadi dia dapat buat IPPT. Lepas tu tapi Italing dia dapat. Tik dia dapat buat, dia tak dapat buat. Apa huruf-huruf dalam IPPT dalam apa huruf-huruf dalam Italing tu? Ada tak? Saya macam sebut mana? Saya sendiri pun tak tahu apa IPPT tu. Oh, IPPT ni macam bunyi B, I, A. Italing tu kan I, E. Terbalik. IPPT, I, E. Italing, I, A. I, A, I, E. Okay. Yang ni lah macam penulisan tu ustazah kena apa ni pecahkan dia punya IPPT macam mana, Italing macam mana, lepas tu nama budak di sebelah. Kalau yang dapat tu ustazah tik lah, kalau yang tak dapat tu ustazah letak X. Itu dah kira sebagai data mentah. Itu dah kira sebagai data mentah. Kegunaannya daripada data mentah ini kelak ustazah akan dapat buat analisa. Maka keluarlah bentuk graf, keluarlah bentuk apa ni carta pie apa semua tu kan. Jadi benda ni, data-data ni adalah untuk apa? Untuk menyokong pemerhatian ustazah tadi. Okey. So kataan di sini yang ditulis ni tak dapat menulis. Tak dapat menulis oh. Dia tak dapat ke tak pandai? Dia pandai kan? Dia pandai. Dia pandai menulis tapi dia tak. Dia keliru tak tadi. Dia ada nak tulis ke? Okey, kalau keliru, kena dia keliru. Dia ada beza, dapat tak dapat. Dengan keliru, berbeza kan? So keliru. Dia keliru. Baik, letak sana keyword kita adalah keliru. So budak tadi keliru macam mana nak tulis IPPT dengan e-telling. Dia keliru. Kalau dia tak keliru, tick. Kalau dia keliru, letak X. Macam tu. Okey. Itu dari segi data dia lah macam mana ustazah nak jadikan dia dalam bentuk yang boleh dipersembahkan. Yang kedua, murid juga tak dapat jawab latihan menukar perkataan yang mengandungi huruf IPPT dan Italing dalam tulisan Jawi dengan betul. Lagi sekali dalam bukannya dalam tulisan Jawi ni memang IPPT dan Italing memang Jawi pun. Letak je terus IPPT Italing tu. Tak apa. Oh faham tak? IPPT. Tapi dalam pengenalan ustazah tu kita ustazah kena ceritalah dalam tulisan Jawi ada IPPT dan Italing. IPPT adalah ini. Yang itu dalam penulisan ustazah perlu jelaskan. Okey. Macam saya ni kan orang luar, saya tak tahu ni apa ni IPPT, PPT, PPT budak-budak kecil tu saya PPT. Bukan dia ada dalam bahasa Melayu juga ke cikgu? Tak tahu, saya orang matematik. Italing. Itulah. Jadi ustazah perlu jelaskanlah secara apa tak payah detail lah, just janji orang tahulah benda tu kan. Lepas tu murid tak dapat jawab latihan. Okey. Bila cerita hal latihan maksudnya apa? Ada markah lah kan? Ada. Ada markah. Jadi ini kalau ada markah biasanya kita rujuk kepada prestasi. Prestasi murid tu ataupun latihan berapa soalan. Ini soalan-soalan saya ni semua kena jawab lah ustazah. Maksudnya dalam penulisan ustazah tu mesti ada semua jawapan yang daripada soalan saya ni. Latihan tu berapa banyak soalan tu? Latihan tu
Ah. Saya letak 15. Ah, 15. Ah, nanti dalam penulisan ustazah kena nyatakan ada 15 soalan tentang IPP, 15 soalan e-telling. Ah, macam tu ke? Ataupun dia campur-campur. Ah, tak tahulah. Saya campur-campur. Ah, campur-campur. Okey. So daripada 15 tu, 15 soalan tu, berapa ramai yang dapat jawab betul semua? Berapa ramai? Markah paling besar berapa? Markah paling kecil berapa? Ah. Okey, dalam 15 soalan tu kita buat analisis item. Soalan nombor 1, berapa ramai yang betul? Soalan nombor 2, berapa ramai yang betul? Bila dikaji punya kaji, rupa-rupanya dalam 15 soalan tu, soalan yang ke-7 dengan soalan yang ke-9, contohlah, soalan ke-7 dengan soalan ke-9, semua budak tak dapat jawab. Ah, maksudnya apa? Maksudnya, ustazah dah fokuskan, ustazah dah fokus dekat dekat bahagian mana yang tak dapat jawab. Ah, jadi daripada sana, barulah ustazah dapat mengeluarkan satu statement bahawa memang sah budak ni keliru. Macam tu. Okay, ya? Okay. So, bukan apa tau. Bukan apa sebab benda ni nanti dia ada kesinambungan dengan langkah yang seterusnya. Kan kita dah kaji daripada 15 soalan tadi tu kan. Dan kita dapati bahawa soalan yang ke-7 dengan soalan yang ke-9, semua budak tak dapat jawab. Setakat ni kan ustazah, dalam banyak-banyak tu APP dengan e-telling, yang mana budak yang memang confirm lah, memang salah. Yang mana satu? Soalan dia kah? Soalan tu. Yang soalan yang ada huruf E pepet. Huruf E pepet. Yang tu murid tak dapat jawab. Macam mana contoh E pepet tu? Contoh tadi lah macam tebu, T-E te, B-U bu. Okay, kalau ikut kad tu yang saya buat tu, kalau E pepet, E tu dipotong. Maksudnya kalau tukar dalam Jawi, tak perlu tulis E tu lagi. Jadi tulis T, B dengan U sahaja. Ta, ta, bawau. Ta, bawau. E tu tak payah. Itu untuk E pepet. Kalau italing, kalau italing, E tu jangan dipotong, kekalkan. Tulis juga dalam Jawi. Itu masalah. Murid keliru. Dekat so memang masalah dekat E pepet tu lah. So daripada so, sana. Okey, jadi daripada sana, maka ustazah boleh katalah masalah utamanya adalah pada e-pepet. Jadi nampaklah fokus di sana kan. Jadi bila dah cerita hal macam ni, dia akan berbalik kepada tajuk juga tau. Dia balik kepada tajuk juga. Kenapa? Ada baiknya dekat sini penggunaan papan pintar 2E dalam meningkatkan kefahaman meningkatkan kefahaman IPPET dalam Jawi. Tapi saya fokus pada menulis. Meningkatkan penulisan ni. Tapi IPPET. Tak apa. Kita tajuk tu kita nantilah kita atur balik. tapi dalam penulisan IPPET tu yang fokusnya sekarang ni IPPET kan. Pak Pepet tu yang IPPET tu yang bermasalah kan. Okey. Okey, jadi kita simpan ya, kita kunci dulu eh. IPPET, menulis IPPET. Okey. Okey. Seterusnya, murid keliru dengan penggunaan e-telling dan IPPET dalam tulisan Jawi. Dia keliru kan dia? Yalah, dia keliru dengan IPPET dan e-telling kan, tapi kan masalahnya dekat IPPET pula dia salah. Sepatutnya IPPET kan? Sepatutnya E itu tak payah tulis kalau IPPET. Okey. And then yang ini tadi data tu samalah macam data tadi tu. Data tu. Okay, and then seterusnya segelintir murid kurang beri perhatian dalam kelas. Ini cerita lain dah ni. Kenapa saya cakap cerita lain? Ada kaitan tak dengan e-telling dan e-pepet? Tak mungkin masa saya menerang tu, murid tak dengar apa yang saya cakap lah. Contoh saya terang, oh e-pepet ni perlu potong. Jadi ada murid yang tak dengar. Mungkin dari situ juga faktor dia. Oh, kalau macam tu, baik ustazah letak macam ni, cakap macam ni. Apa berapa ramai segelintir tu ai perlu salah berapa ramai budak tu kalau nak kata lima orang lah. Lima orang murid kurang beri perhatian di dalam kelas dan khayal. Macam mana ayat ni? Kurang beri perhatian dan berkhayal semasa guru menerangkan e-pepet dan e-telling. Mesti ada connection okay. Tau. Mesti ada connection. Kalau macam ni dia macam tak connect pula. Okay. Okay.
And then segelintir murid, ah lagi sekali, segelintir ah. Segelintir tu. Okey. Terus letak. Terus letak nombor. Letak nombor, letak bilangan dia berapa. Okay. Kalau dah jadual lagi bagus lah. Macam ni lah. Apa ni tahap yang lemah. Berapa ramai? Buatlah jadual yang lemah, sederhana, yang tinggi kan. Yang cemerlang. Letaklah terus dia punya nombor-nombor tu dalam jadual. Okay. Tidak mengenal beberapa huruf Jawi. Ni isu lain pula ni. Nah, apa kaitannya dengan IPPET dan Interlink? Boleh jelaskan tak Ustazah? Apa kaitannya? So dalam Jawi ni... kalau setiap huruf tu dia dia ada, kalau dalam bahasa Melayu contoh dia kan T. Kalau dalam Jawi dia akan tukar jadi ta. Jadi murid ni dia dia tak apa orang cakap, tak kenal macam mana bentuk ta tu. Macam mana bentuk ba. Tapi so, kalau kita, kalau cik, kalau Ustazah suruh dia buat, okey kelas tulis huruf ba. Dapat tak dia tulis ba? Ba dapat. Biasanya yang huruf. Kalau kalau macam itu, bukannya bermasalah murid tu lemah, tak kenal huruf. Dia kenal huruf. Sebab bila Ustazah sebut huruf ba, dia dapat tulis ba. Kan? Dia tak, bukan tak kenal huruf. Tak tahu huruf ba. Huruf ba memang ramai yang kenal. Ada yang huruf yang jarang dilihat. Contoh huruf ca, huruf ba. Yang tu dia lemah sikit lah. Dia tak tahu bentuknya. Okay. Maksudnya di sini, apa yang poin saya adalah Ustazah perlu detailkan lagi tau. Detailkan lagi apa huruf-huruf yang yang lemah tu dan apa kaitannya pula dengan Interlink IPPET tu. Dan faham tak? Nampak poin yang saya nak sampaikan ni? Ya, semua cerita Ustazah tu mesti dia punya tu sambung balik dengan apa asal dia tadi. Okey, okey. Sambung balik dengan cerita kita tu IPPET, masalah dekat IPPET dalam tulisan. Dalam tulisan. Dan apa kaitan yang budak ni dia tak dapat, tak kenal huruf tu. Huruf Jawi dengan huruf Hijaiyah. Hijaiyah eh? Hijaiyah. Mungkin Ustazah boleh cakap macam tu lah. Murid tidak dapat mengenal pasti huruf Jawi berdasarkan huruf Hijaiyah. Betul eh? Ada sebut tak? Okay. Tadi kan Ustazah sebut macam tebu kan. Tebu kan huruf Hijaiyah, huruf Roman eh. T-E. Te bukan huruf Jawi. Huruf Jawi. Umi. Macam tu. Macam tu lah. Jadi dari segi penulisan tu Ustazah kena betul-betul apa kata orang macam saya ni lah. Macam-macam soalan tanya. Saya tak faham. Dari segi penulisan tu Ustazah kena jelaskan lah bahawa huruf Hijaiyah pergi ke huruf Umi. Budak tadi ada masalah. Nak tukar. Ubah dia, nak translate dia, nak tukar dia. Nak tukar dia. Barulah nampak connection dia. Okay. And then seterusnya prasarana yang kurang lengkap. Lagi sekali soalan saya, apa kaitannya dengan Italy dengan IPPET? Mungkin masa saya menerang tu dan saya tulis dekat papan putih tu. Mungkin macam kes Cikgu Nasir juga tadi, saya kalau saya nak terang tahun 3, saya padam pula yang nota tahun 2 tu tadi. Mungkin sebab tu. Okey. Kalau dibiarkan aja tak boleh? Hah? Kalau dibiarkan aja jangan padam, tak boleh? Tak ada tempat nak tulis lagi. Tak ada tempat lagi nak tulis. Punyalah besar papan tu, 8 kaki kali 4 kaki. Tak cukup juga eh. Tak tahulah. Itu kata netizen lah. Kalau saya tak cukup. So saya buat tulisan besar kan supaya mereka nampak. Okay. So cuba fikirkan satu. Apakah, tak tahulah Ustazah. Cuba Ustazah fikirkan apa kaitannya yang prasarana tu dengan Italy. Sebab apa yang Ustazah dah maklumkan tadi tu dia lebih kepada perhatian kan. Perhatian. Kalau sebab saya beranggapan macam ni tau, macam orang luar ni kan, dia akan fikir alah Ustazah dah ajar ke depan, dah tulis dah pun. Itu budak, kalau Ustazah dah tulis depan, Ustazah dah beritahu kat budak, okey yang ini salin lah, kelas salin. Ustazah pun tengok dah budak dah salin. Ustazah padam lah, apa lagi masalahnya? Tak, yang tu yang saya tulis tu bukan untuk disalin. Okey. Untuk apa, untuk dilihat sajalah, untuk ujukan mereka semasa menjawab soalan. Saya tak suruh
salin yang saya tulis dekat papan putih tu. Habis tu yang sebagai itu sebagai rujukan tu kira nota lah ya. Ah, masa dia Ah. jawab tu dia tengok papan putih. Ah, macam tu lah Okey. kiranya. Ah. Habis tu kalau nota tu dah dipadam mana nota budak? Ah. Faham tak? Dalam buku teks ada juga cikgu. Ah, ada juga eh. Ah. Okey. Habis tu kenapa nak 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 keluarkan papan putih pula? Tengok je lah buku. Okey. Maksudnya puan tu boleh buang lah. Saya tak ada kaitan. Ah, macam macam Okey tak lah. tak tak relevan lah pula. Memang memang benda tu isu tau. Memang benda tu isu. Ah. Ah, tapi dalam buku teks pun dah ada, dekat tempat lain pun dah ada macam alah apa ni? Contoh lah maksudnya. Okey okey. Okey, faham. Boleh aja kita letak ah, tapi macam bila orang luar yang baca macam alah ada aja ni alasannya ni ah, macam tu lah. Okey okey. Ah. So biasanya benda-benda yang prasarana ni biasanya bukan bukan kita nak nak backup kerajaan lah, tapi ini realiti ya, ini realiti yang berlaku. Cumanya biarlah apa yang kita nak 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 katakan di sini, di poin-poin ni, poin pemerhatian ni, biarlah dia ada apa tu? Ada data tau. Ada data. Dan data tu tadi ada kaitannya dengan fokus sebenar kita. Macam fokus kita ni sekarang ni apa? Menulis kan? Menulis. Menulis ifepet italing dalam Jawi. Dalam Jawi. Okay. So ini untuk pemerhatian satu A, ini B, refleksi. So macam tadi juga refleksi ini kita lihat macam mencari dia punya asbab lah. Apa sebab-sebab benda tu berlaku. So sebab yang pertama tadi hilang fokus. Sebenarnya data-data ni dah pun kita huraikan dalam pemerhatian kan. Jadi dekat bahagian refleksi ini kita sebenarnya menyusun balik tau. Kita susun balik. Macam bangau-bangau, kita susun balik. Mana datang dulu, mana datang kemudian. So, soalannya tadi apa? Soalannya tadi, kenapa murid masih keliru ataupun keliru, kenapa murid keliru dengan italing dengan ipepet dalam penulisan Jawi? Kenapa? Sebab, mulalah kita susun balik. Sebab murid tadi tu hilang fokus. Masa cikgu tengah mengajar di depan, kau motivasi ni apa pula? Motivasi ni poin lain lah saja. Mungkin dia kurang berminat. Satu dia tak fokus, dia buat kerja lain. Okey, dia dia bahkan ini ustazah kena hati-hatilah dengan perkataan ni. Kurang fokus satu hal, kurang berminat satu hal, kurang motivasi satu hal. Dia dia benda yang berbeza tau. Kalau kurang fokus, macam kita tengok TV jugalah. Kalau betul kita fokus, fokus tengok TV, lalat lalu tepi kita pun kita tak tengok tau. Itu fokus. Kalau kurang motivasi, kalau kurang motivasi, macam contoh, kita tahu nak buat donat tu susah. Kita nak buat donat tu, kuih donat tu susah. Tapi bila motivasi kita tinggi, kita nak juga belajar untuk buat donat, maka itulah menunjukkan bahawa motivasi kita tinggi. Sampai donat tu siap. Siap masak lah katanya. Daripada pokok apa semua. Okay. Itu menunjukkan motivasi kita tinggi. Kalau minat ni lain pula. Minat dia tak macam motivasi tau. Kalau minat ni, oh kita tengok handbag. Cantik lah handbag ni. Aku minat lah handbag ni. Padahal handbag banyak pilihan handbag. Warna hijau, warna apa semua. Tapi minat tu very descriptive tau. Dia tertakluk kepada orang masing-masing. Jadi sekarang ni saya nak tanya balik Ustazah. Ustazah nak ambil yang mana satu? Nak ambil yang fokus ke motivasi ke minat? Fokus. Fokus. Sebab apa yang dipilih itu kelak, dia akan ada kaitan dengan apa perancangannya kelak. Perancangan yang lepas ni, langkah seterusnya ni. Lepas refleksi kan merancangkan. Lepas refleksi kan merancang. Jadi langkah seterusnya dia ada kaitan dengan ni. Dia saling berhubung. Jadi fokus, hilang fokus. Jadi saya nak tanya balik ke Ustazah. Macam mana nak meningkatkan fokus budak dalam kelas untuk e-telling ni? Untuk e-telling ni. Mungkin menyediakan LEM yang menarik perhatian mereka supaya mereka fokus. Okey, itu satu cara lah. Itu satu cara. Bagus juga tu. Boleh memberi apa? Beri ABM ataupun BBM, BBB. Istilah tu kena betul lah mana satu. ABM kah, BBM kah, BBB? Beza tau. Okey. Ada beza. Catat. ABM, BBM, BBB.
ABM alat bantu Bantu. mengajar. Yang mana alat tu kita guna untuk mengajar. Itu alat bantu mengajar. Kalau BBB, bahan Bahan. bantu belajar. Bahan bantu belajar maksudnya budak-budak guna bahan tu untuk dia belajar. Itu BBB. Okey. Okay. ABM dah, BBB dah. Satu lagi, BBM. BBM. BBM, bahan bantu mengajar. Bahan bantu mengajar. Bahan tu cikgu guna untuk bantu mengajar. Mesti sekarang ni keliru sudah kan? Apa beza bahan dengan alat? Apa beza? Apa beza bahan dengan alat? Okey. Kalau macam kita masak kan? Kita masak kat dapur kan? Okey. Kita guna alat apa? Kita guna periuk kan? Kita guna periuk. Kita guna sudip kan? Itu kita punya bahan. Alatnya apa? Alatnya bawang, minyak. Ada beza? Bahan tadi bawang. Bawang, minyak, itu semua bahan. Alat-alat tu macam sudip, periuk, kuali. Ada beza eh? Ada beza. Okey. Itu dari segi masakan lah. Dari segi mengajar macam mana? Sama juga konsepnya. Konsepnya sama lah. Okey, jadi yang macam Ustazah buat ni, dari segi apa? ABM ke BBM ke BBB? Mungkin BBB, sebab murid tu dia jawab soalan menggunakan berpandukan kad tu. Okey. Kiranya kad tu membantu dia untuk menjawab soalan tu lah. Okey. Itu saya follow Ustazah lah. Ini Ustazah yang buat ni saya tak tahu. Okay. Tapi konsep tu jangan silap-silap lah Ustazah. Konsep tu jangan silap-silap lah. Okey, seterusnya adalah kurang pengetahuan. Pengetahuan sedia ada murid belum kukuh. Dan sebagai seorang guru. Ini kena hati-hati lah Ustazah. Pengetahuan sedia ada. Macam mana Ustazah tahu pengetahuan sedia ada budak tu? Ya macam huruf tu tadi lah. Ada yang budak yang tak kenal huruf lagi. Pengetahuan sedia ada belum ni lagi. Yang ini ada baiknya Ustazah jangan letak pengetahuan sedia ada. Ustazah guna balik yang apa data yang sebelum tadi tu. Apa? Kuis tadi kan? Kuis 15 soalan tadi tu. Ustazah guna balik. Ustazah guna balik yang kuis 15 soalan tu. Ustazah letak sana. Murid masih belum kukuh. Apa sebilangan apa letak tu nombor lah. Belum kukuh dari segi penulisan e-pepet dan e-telling terutamanya pada soalan berapa. Ni memang okay. Detail terus lah. Memang dia fokus terus. Okay. And then seterusnya kurang pengetahuan dan kemahiran untuk meningkatkan kaedah pengajaran saya supaya lebih berkesan dan lebih dipahami oleh murid. Apa ni? Siapa punya pengetahuan ni? Cikgu ke murid ni? Cikgu. Mungkin teknik saya mengajar tu kurang difahami oleh murid. So ni kan refleksi tadi kan kita tengok balik apa yang kita buat. Oh, yang ini. Okey, mungkin Ustazah boleh cakap macam ni lah. Ustazah cakap mungkin saya punya pendekatan kurang berkesan. Pendekatan dalam mengajar e-telling dengan e-pepet apa penulisan jawi itu. Pendekatan kurang saya dalam mengajar apa penulisan ijawi. Nantilah Ustazah buat ayat. Pendekatan lah kata kunci dia. Pendekatan lah. Dia bukan pengetahuan. Tahu tak beza pengetahuan dengan kemahiran Ustazah? Pengetahuan ni yang kita tahu. Ilmu yang kita tahu tu lah. Kita tahu tapi tak ingat. Itu lain cerita. Itu pengingatan. Kalau pengetahuan, tahu. Pengingatan, ingat. Okay. So, pengetahuan, kita tahu. Kalau kita tak tahu, memang tak tahulah nak. Kalau kemahiran ni skill tau. Kemahiran mengajar. Dalam kemahiran mengajar, dia ada banyak tau. Dia ada soft skill, dia ada kemahiran bertanya soalan, kemahiran memberi tugasan, kemahiran marah. Semua-semua kemahiran tu, dia ada banyak. Cumanya tadi bila sebut pendekatan tu dia termasuk kemahiran juga. Dalam pendekatan tu dia ada kemahiran. Bezanya dalam pendekatan ni dia ada satu template tau. Template macam template lah kita follow je. Apa beza pendekatan dengan kaedah? Pendekatan dengan kaedah?
Ada beza kan? Ada beza kan? Teringat dah. Nah. Pendekatan dengan kaedah. Kaedah di umum je. Kaedah, kaedah pengajaran, kaedah chalk and talk, kaedah PAK.1. Itu semua kaedah. Bila sebut pendekatan, dia lebih dekat. dia lebih dekat. Dia lebih dekat dengan murid. Apa pendekatan cikgu terhadap budak tu? Bahasa mudah saya pendekatan lah. Bila sebut pendekatan ni, kita tengok benda tu sesuai ke tak dengan anak murid kita. Okay. Kita dah tune siap-siap benda tu ikut kita punya acuan. Ikut kita punya style lah, ikut kita punya lokasi tu. Macam tadi Ustazah cakap kelas, Ustazah tadi ada dua kumpulan kan? Kumpulan darjah 2, darjah 3 kan? Jadi pendekatan Ustazah memang perlu diubah suai lah. Mengikut konteks sekolah Ustazah. Jadi dekat sini apa tadi, pendekatan untuk mengajar menulis Jawi. Pendekatan untuk menulis Jawi. Pendekatan nanti Ustazah olah balik ayat tu lah. Okey. Bukannya nak kata untuk lebih berkesan, memang lebih kesan lah. Pendekatan yang lebih berkesan, yang lebih difahami untuk menulis Jawi lah. Memanglah. Tapi apa poinnya tadi adalah pendekatan lah. Okey, yang seterusnya adalah tidak merujuk. Siapa tidak merujuk ni? Saya. Okey. Kalau Ustazah tidak merujuk maksudnya macam mana eh? Macam mana cakap eh? Sebab tadi atas tu tadi cerita hal pendekatan lah. Pendekatan. Yang mana itu lebih kepada lebih kepada instructional. Instructional maksudnya pengajaran Ustazah. Yang bawah ni adalah dari segi macam ala-ala PLC ni. Yang Itulah berkongsi kan. Teknik pengajaran dan macam mana nak cakap . Sebabnya benda ni yang last kali ni sama macam yang nombor 3 tu . Kurang pengetahuan ni. Dia ada kaitan tak? Dia ada kaitan. Kenapa kita kurang pengetahuan? Sebab kita tak tanya ke kawan lain. So kita maksudnya maksudnya pilih satu tu je lah antara dua poin tu. Saya rasa lah kalau saya saya takkan letak yang last kali tu. Okey. Poin dia macam lebih kurang ya sama. Tak penting sangat pun. Okey. Tak penting sangat pun. Sebab itu nanti yang merujuk kepada ini adalah lebih kepada tindakan kita kemudian dalam merancang. Setuju tak? Setuju. Kalau kita nak tindakan lanjut kita, oleh kerana inilah isu kita. Kita nak perbaiki, so kita merujuklah dengan rakan-rakan nak. Itu dah masuk dekat merancang. Okey, merancang. So guru menggunakan papan pinta 2E. Okey. Jadi sebelum keluar perkataan ni, guru menggunakan papan pinta 2E, Ustazah letak apa dulu? Yang tadi itulah. Papan. Saya merujuk kepada rakan-rakan mana tadi? Ni, kenakan lain tentang teknik pengajaran yang berkaitan dengan penulisan Jawi. Jawi. Khususnya e-tiling dan e-PP. Macam tu. Benda ni diletak atas sekali. Dalam Okey. Maksudnya kita pergi study dulu lah nak. Cari dulu. Cari dulu idea pasal study dulu. Barulah munculnya idea papan pinta. Jadi soalan seterusnya, papan pinta 2E itu mana datang? Idea Ustazah ataupun pernah ada orang lain guna sebelum ni? Saya tengok YouTube. Yang mulut tu lah yang saya tengok dalam YouTube. Kedudukan apa gigi tu. Bila sebut E perpet, mulut dia tertutup. Gigi dia tertutup. Jadi saya fikir saya nak letakkan benda tu dalam kad. Kalau yang dalam YouTube tu, dia secara sebut. Kalau saya letak dalam kad supaya, sebab sekarang ni kan PDPR, saya nak sesuaikan ikut PDPR tu lah. Okey, maksudnya kad tu di tangan budak masing-masing lah. Saya akan edarkan dengan lembaran kerja sekali lah. Nanti dia jawab ikut kad tu, mengujuk kad tu. Okey, adakah ini bermakna budak-budak tak ada chance nak tengok YouTube? Macam mak bapak dia selalu je tengok YouTube. Tak, sebab YouTube tu orang lain yang ni
guna orang lain buat. Oh, yang buat. Okay, saya ilham saya dari situlah, saya tengok YouTube tu. Okay. Jadi untuk itu kan ustazah bolehlah kan tadi dah mencari rakan-rakan lain ataupun sumber-sumber daripada lain kan tadi kan sebelum masuk ayat ni kan. Jadi ustazah boleh masukkan sekali sumber YouTube tu tadi bagi tahulah ada juga ambil daripada YouTube, daripada perkongsian amalan terbaik daripada YouTube, daripada perkongsian kawan-kawan dalam grup apa grup ustazah. Grup pendidikan Islam ke apakah? Grup-grup inovatif pendidikan Islam ke? Saya rasa ada aja tu. Poin-poin tu boleh masukkan. Okay? Okay. Boleh masukkan. Okay. 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 Lepas tu barulah muncul kataan papan pintar 2i. Kad pintar 2i. Kenapa nak guna kad pintar? Ustazah dah maklumkan tadi kan? Yang itu pun Ustazah kena ceritakan balik dalam penulisan. Okay. Kenapa bentuk kad? Kenapa tak bentuk digital? Kenapa tak letak dalam bentuk papan? Kenapa mesti kad? Sebab kad ni mudah diedar. Mudah diedar. Semua. Okay. Yang itu Ustazah masukkan dalam penulisan terkelap. Okay. Okay. Lepas tu, untuk menarik minat lagi sekali. Menarik ke kad Ustazah? Saya dah letak warna jugalah, warna-warni jugalah. Tapi taklah terlalu. Orang cakap macam biasa je lah. Cuma mungkin warna tu boleh menarik minat mereka mungkin. Okay. So hati-hati ya dengan kataan-kataan ni. Okay. Sebab bila sebut menarik minat ya lah macam confirm je kat pintar. tak juga. Okay. Kita bagilah gula batu kat budak. Kononnya tadi kita beranggapan bahawa budak suka gula batu. Sekali bila sampai kat tangan budak tu, cikgu saya tak nak gula batu ni. Biasalah kan. Minat ni terlalu subjektif tau. Minat ni terlalu subjektif. Susah juga kita nak beritahu, oh budak yang minat. Melainkan kita dapat survey. Minat. Apa yang dia suka. Okay. Kalau nak kata dari segi apa ni, keboleh gunaan, kefungsian ataupun benda tu tadi dibuat dengan huruf yang besar, kad yang besar. So oleh kerana umur dia macam budak-budak kecil lagi, memang apa kata orang, lebih berkesan lah kalau huruf dia besar. Yang itu boleh kita cakap. Dan meningkatkan kefahaman terhadap tajuk yang dipelajari. Macam mana Ustazah tahu terus meningkat ni? Dia macam dia tahu dah lah macam mana nak menulis tu. Kalau I pepet tu kena potong. Macam mereka dah faham lah. Tak keliru lagi lah antara I pepet dengan I taling tu. Okay. So ada eloknya Ustazah bahagian ni kan. Ustazah bagi tahu dah dulu bahawa Ustazah ni membangunkan kad pintar 2i. Lepas tu terus Ustazah straight terus kepada macam mana kad pintar 2i itu? Apa benda kad pintar 2i? Ustazah pun explain lah dalam penulisan nanti ya. Ustazah pun jelaskan lah kad pintar 2i ini adalah ini. Ada berapa banyak kad pintar dia? Macam mana cara guna dia? Ustazah nyatakan semua tu. Lepas tu, yang untuk menarik minat murid, meningkatkan kepahaman terhadap tajuk, yang dua ini simpan. Bawa ke langkah yang berikutnya. Kita masih merancang. Walaupun kita letak sana kataan untuk. Untuk tu ada baiknya kita ketepikan dululah untuk tu. Tapi memang kita dah ke arah sana lah sebenarnya. Memang dah ke arah sana lah. Pintar 2i mengandungi kaedah yang lebih mudah untuk menukarkan kataan yang guna. Yang ini pun Ustazah kena jelaskan juga. Mudahkah? Mudahkah tidak kaedah Ustazah tu? Padahal ada lagi cara lain yang lebih mudah, konon. Yang ini Ustazah kena pandai berhujah lah di sini. Carilah beberapa apa kajian-kajian yang lepas kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada tu Ustazah kena reka lah, carilah mana-mana yang ada. Kenapa Ustazah kata cara ni lebih mudah? Mungkin Ustazah boleh kata macam ni. Saya pernah jumpa dulu ada guna kaedah 2A. Contohlah nama dia adalah 2A. Dan saya dapati kaedah ini tak sesuai sebab dia ni. Itu komen Ustazah sendiri tau. Itu komen Ustazah sendiri. Jadi
Jadi untuk sekolah saya, untuk konteks kajian saya ni, saya nak gunalah kaedah 2I sebab kaedah 2I ni lebih ni dengan saya. Macam tu. Itu contoh Okay. ayat dia lah. Tapi Ustazah kena ubah lagi lah. Okay. And then yang last nanti adalah murid dapat menukar perkataan dalam tulisan Jawi dengan merujuk papan pintar yang disediakan. Merujuk papan pintar, kertas pintar yang disediakan dapat menukarkan. Okey, untuk ini kan, macam mana Ustazah dapat kesan bahawa budak tu dapat menukar perkataan dalam tulisan Jawi? Kan benda tu dalam kad. So saya nak ambil bayangan ni tau, saya nak ambil feel ni tau. So contohlah saya ni budak, saya dapat kad. Okey, saya dah dekat. Pastu apa tadi? Apa jadi? Okey, saya bagi kad tu. Yang ini untuk so pelajar saya ni ada yang kenal huruf. Okey. Kenal huruf. Jadi yang contoh yang apa tadi? Tebu tadi kan. Dia dah tahu dah kalau T tu kalau tukar Jawi jadi ta. Kalau B tu tukar Jawi jadi B ba. Tapi yang menyebabkan salah dia jawab soalan tu salah sebab dia kalau I pepet tadi kan kita potong. Maksudnya tak perlu tulis. Tapi dia ketulis. Jadi bila dia tengok kad tu, dia dah tahu dah oh I pepet ni tak perlu tulis. Jadi dari situ dia bolehlah jawab soalan tu. Okey, soalan tu dari mana? Mana datang soalan tu? Soalan tu saya buat. Okey, maksudnya soalan tu saya... soalan tu adalah lembaran kerja yang lain lah. Lembaran kerja yang saya inilah edarkan untuk mereka. Tapi lembaran kerja tu ada kaitan dengan penulisan Jawi lah kan? Yalah. Sebab memang adalah sebab soalan tu tulis Umi, tulisan Umi ditukarkan ke dalam Jawi. Okay. So untuk itu kan sebab saya nampaklah kad ni bagus dah sebenarnya. Cumanya dari segi teknikal lah. Teknikal lah kita panggil benda ni. Okay, dari segi teknikalnya mungkin Ustazah boleh bagi tahu nak menggunakan kad ini dia perlulah diikuti dengan lembaran kerja. Lembaran kerja mesti ada. Apa yang berlaku bila murid tu tadi diberi beberapa set lembaran kerja. Contohlah Ustazah bagi budak tu ada 5 set lembaran kerja. So satu set lembaran kerja tu ada 10 soalan. So dalam 10 soalan tu budak jawab lembaran kerja dia perlulah merujuk kepada kad. Kad pintar 2E tu. So daripada sana apa yang berlaku budak merujuklah kepada kad dan dia cuba jawab. Budak tu budak pun jawab. Macam mana dia nak tahu jawapan dia betul atau salah? Dia akan, saya akan semak lah. Macam mana tu? Macam mana nak semak? Gambarkah ataupun Ustazah pergi ambil? Budak tu sebab, hantar lembaran kerja. Hantar ke pondok guard. Sebab soalan tu saya akan edar termasuk modul tu lah. Saya masukkan sekali. Untuk modul PDPR kan kami guna modul, tak guna online. Jadi dari situlah saya hantar bagi kad tu dengan soalan tu. Okay. Nanti mereka akan hantar lah. Saya semak. Macam tu lah. Okay. Bagus lah tu. Betul lah. Memang menjawab soalan lah. Tapi benda tu tak nampak. Tak nampak dekat slideshow. Sebab belum dibuat. Belum dibuat. Okay. Tak apa. Jadi masih untuk merancang. Ni, untuk bahagian merancang ni Ustazah boleh letak terus lah kelak. Okay. Letak terus lah. Dalam yang akan dibuat ni lah. Okay. Tak letak dalam site tindakan ke? Tak. Sebab ni masih ada postingan. Sebab macam contoh kan, ramai orang keliru tau bahagian perancangan ni. Okay, saya ambil contoh. Kita ni nak pergi melancong, nak pergi ke Langkawi. Kita pun merancang. Dalam kita merancang, apa kita perlu buat? Kita mesti conteng-conteng dulu kan? Kita mesti conteng-conteng dulu. Kita nak pergi Langkawi. Berapa ribu lah kita nak pergi? Nak stay kat mana? Berapa bajet kita? Kita nak pergi kat Langkawi tu nak singgah kat mana? Singgah stadium kah? Singgah pergi akuaria kah apa? Contoh lah. So benda-benda tu tadi kita mesti justify, kita mesti keluarkan poin-poin dia dulu. Belum gerak lagi ni kan? Masih merancang kan? Sama juga konsepnya dalam kita punya kajian tindakan ni. Belum laksanakan lagi tapi kita keluarkan dulu dia punya ni. Sampailah kita punya perancangan ni tadi, macam contoh kita pergi Langkawi tadi kan. Okay, kita dah survey tiket. Oh, tiket paling murah time ni. Lepas tu kita sampai ke airport. Airport nanti siapa nak ambil? Oh, kita ambil Grab. Benda tu pun kita masukkan juga dalam perancangan kita. Okay. Tengok apa betapa detailnya benda ni. Bahagian perancangan.
Satu macam saya cadangkan tadi, macam ustazah kan nak buat benda ni kelak, nak passing, nak pas kepada murid-murid, bawa balik ke rumah, and then budak pun melaksanakannya di rumah. Kena ada satu, apa kata orang, dah lengkap lah dia punya prosedur tu. Budak terima, udah tu budak terima, apa dia buat? Dia buka kad, and then dia buka lembaran, and then dia buka, dia jawab lah soalan. Mungkin okay. Lembaran tu, mungkin lembaran tu ustazah boleh letak tu lembaran A, lembaran satu sebelum tanpa guna kad. Lembaran kedua menggunakan kad. Contohlah lembaran kerja satu tidak menggunakan kad, lembaran kerja dua menggunakan kad. So, lembaran, lembaran kerja sebelum tu saya dah buat dah. Dah buat dah? Okay. Buat. Okay, kalau contoh tak payahlah. Okay. Okay. Bukannya apa, sebab kita nak kumpul data daripada sana, bolehlah ustazah apa ni dapat guna data tu balik. So perancangannya macam tu lah. Lepas tu berapa lama tempoh dia? Contohnya tugas tu tadi berapa hari? Isnin hantar, Isnin ambil soalan, Rabu hantar. Contohlah. Sini hantar modul ikut minggu. Kalau seminggu tu sekali je hantar. Mungkin berikan antara Jumaat ataupun minggu seterusnya. Okey, ikut yang tu lah. Ikut yang tu. Saya tak tahu sebenarnya apa situasi. Okey. Ikut yang itulah. So termasuklah yang itu sekali dengan makah dia, ustazah pun semak apa semua. Dari sana lah baru dapat ustazah masuk dekat bahagian melaksanakan tindakan. Jadi dekat melaksanakan tindakan ni, ini tak payah cerita lagi lah. Ni buang. Belum. Belum buat lagi. Ini tak sebenarnya benda ni kan, dia boleh jadi panjang tau. Dia boleh jadi panjang. Satu dekat bahagian perancangan ni ustazah boleh letak sekali dia punya timeline. Garis masa. Dia punya garis masa macam mana. Contoh macam sekarang ni kita kena ni apa ni PDPR kan. So kitalah dalam ni tempoh PDPR, so kita akan tunggulah kelak. Jadi untuk penulisan ustazah kelak, janganlah cakap kita akan tunggu. Sebab penulisan tu kelak dalam bulan 8. Maksudnya ustazah kena settle lah semua ni sebelum bulan 8. InsyaAllah. Okay. Dalam bulan 7 lah sebenarnya. Perlu settle penulisan tu. Okay. So pemerhatian apa semua. Jadi belum. Ustazah tengok balik pemerhatian dia macam mana, keluarkan balik kat sini. Lepas tu refleksi. Ni ustazah tu salin lah nota ni. Refleksi ni ustazah letak apa dia punya kekuatan, apa dia punya kelemahan, dan kekuatan, apa dia punya cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan. Ya. Okay. Okay, so macam tu je lah. Ada soalan lain kah, Ustazah? Setakat tak ada. Tak ada. So, belum melaksanakan lagi sesuatu macam blur-blur. Sekarang ni dah clear lah? Okay. Okay, kalau dah clear, okay lah. Alhamdulillah. Okay, Ustazah? Okay. Terima kasih. Okay, sama. Order clear. Stress lah. Tapi memang dalam benda kerja buat kajian ni, penulisan ni, kita perlu fikir banyak lah sebenarnya. Kita perlu fikir pihak netizen ni lah. Soalan yang recam tu. Okay. Okay, all the best Ustazah. Semoga yang terbaik. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Okay.